warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi anzal al-Quran. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai kitab yang penuh dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Mana suaranya enggak jelas? Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menurunkan Al-Quranul Karim, sebuah kitab yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan petunjuk yang kelak akan mengantarkan siapa yang mengikutinya ke surga Allah Azza wa Jalla. Kita ingat semua pada saat Allah menurunkan Nabi Adam dan Hawa ke muka bumi ini, Allah mengatakan, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Maka apabila datang petunjuk kepada kalian dari aku, kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bil muallimin wal muallimat, dengan para guru yang kita tahu sejak kecil kita itu diajarin sama orang tua kita, diajarin sama guru-guru kita untuk menghargai para guru. Mereka dikenal dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Begitu besarnya peran seorang guru dalam mewujudkan cita-cita. Anak-anak tuh kalau ditanya cita-citanya, ada yang mengatakan mau jadi dokter, ada yang menjadi pilot, ada yang mau jadi berbagai macam cita-cita yang disebutkan. Siapa yang membantu mereka meraih cita-cita mereka? Ya guru-gurunya. Tapi terkadang ada guru yang sedang memikirkan cita-cita dia. Dia merasa yang dia lakukan sekarang ini hanya sebuah batu loncatan. Dia berpikir, aku gak mau jadi guru gitu loh. Dia menjadi sesuatu yang lain. Maka sepertinya kita semua harus memantapkan niat untuk menjadi guru. Bukan berarti tatkala kita mewujudkan niat kita menjadi guru, cita-cita yang lain gak bisa diraih. Bisa, tapi tetap sampai mati jadi guru. Bukankah para malaikat memohonkan ampun untuk yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia?